Halo Sobat Totok, kembali lagi bersama Lydia di channel Itu Kota Project. Jadi hari ini kita bakal review 7 aksesoris untuk Toyota Veloz yang bisa melindungi mobil kalian. Mau tahu apa aja? Kita mulai dari belakang ya. Nah Sobat Totok, yang pertama itu ada yang namanya rear door seal. Untuk rear door seal ini sudah ada 2 tipe ya. Yang pertama itu ada V1 dan yang kedua ada V2 injection. Nah yang membedakan itu apa sih? Yang pertama, kalau untuk V1 itu dia semuanya full matte black. Sedangkan untuk yang V2 itu, dia itu sudah ada listrumnya seperti ini. Nah Sahabat Toto, untuk fungsinya sendiri yaitu untuk melindungi mobil kalian dari baretan ataupun lecet ketika kalian angkat barang yang berat. Untuk dimasukkan ke bagasi, biasanya kalian selalu taruhnya di sini dulu kan, di ujung-ujung ini. Nah setelah itu baru kalian dorong. Biasanya hasil dorongan itu bisa bikin mobil kalian lecet. Kalau misalkan kalian pakai rear door seal ini, nggak perlu takut lecet lagi. Selain fungsinya untuk melindungi, dia juga memperkeren mobil kalian karena dengan desain yang stylish. Next. Nah Sahabat Toto, selanjutnya itu ada yang namanya crank guard. Untuk crank guard ini posisinya ada di bagian bawah mesin mobil kalian ya. Nah fungsinya ini untuk melindungi mobil kalian dari pentalan-pentalan kerikil ataupun batu yang bisa merusak mesin bagian bawah mobil kalian. Untuk materialnya sendiri dia dari titanium dan ketebalannya itu di 1,5 mm. Next. Nah selanjutnya ada yang namanya outer handle dan door handle. Kalau misalkan Sahabat Toto mau beli, ingat ya ini pembeliannya terpisah. Nah kita bahas yang outer handle dulu ya. Untuk outer handle ini tersedia 3 pilihan warna. Yang pertamanya itu ada karbon, yang kedua ada chrome, dan yang ketiga itu ada matte black. Kalau kalian beli sudah dapat tempat pasang ya, 2 di depan dan 2 di belakang. Nah fungsinya untuk apa sih Sahabat Toto? Fungsinya itu kalau misalkan kalian yang suka buka mobil itu misalkan suka kena kuku kegesek-gesek ataupun kena cincin, nah itu bisa mengakibatkan lecet ataupun baret. Nah kalau misalkan kalian pakai outer handle ini dijamin gak akan perlu takut lagi karena sudah dilindungi. Nah kalau misalkan Sahabat Toto beli door handle ini sudah dapat 2 pasang ya, 2 di depan dan 2 di belakang. Fungsinya sama untuk melindungi dari baretan ataupun lecet ketika kalian membuka pintu mobil ini yang disebabkan oleh cincin ataupun kuku kalian. Selain fungsinya untuk melindungi, dia juga bisa untuk memperkeren mobil kalian karena desain yang stylish bisa bikin mobil kalian makin keren. Next. Nah Sahabat Toto, berikutnya ada yang namanya matte guard. Untuk matte guard ini tersedia warnanya matte black ya. Nah kalau misalkan Sahabat Toto beli sudah dapat 2 pasang, 2 di depan dan 2 di belakang. Untuk fungsinya sendiri melindungi bodi mobil kalian dari cipratan mobil ketika hujan. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai matte guard, itu pasti bodi kalian kotor banget deh ya. Nah makanya kalau biar nggak kotor, biar nggak cepet kotor juga, kalian langsung aja pakai matte guard ini. Next. Nah Sahabat Toto, selanjutnya ada yang namanya dorsiplate. Untuk dorsiplate ini ada 2 tipe ya. Yang pertama itu ada ori design dan yang kedua itu ada ori design B. Nah setiap desainnya itu ada yang with lamp dan no lamp. Nah di samping aku ini ada yang namanya ori design no lamp. Nah fungsi dari dorsiplate ini adalah untuk menghindari dari lecet ataupun baret yang disebabkan oleh alas kaki kalian. Kalau misalkan kalian main masuk mobil aja terus kan ini pasti kegesrek, nah itu bisa mengakibatkan lecet ataupun baret. Yuk sekarang kita lihat yang with lamp. Nah Sobat Toto, yang ini dorsiplate with lamp dengan tipe ori design big. Sesuai namanya ukurannya memang lebih besar. Fungsinya sama menghindari lecetan ataupun baret yang disebabkan oleh alas kaki kalian. Kalau misalkan Sobat Toto beli sudah dapat 2 pasang ya, 2 di depan dan 2 di belakang. Nah Sobat Toto, itu tadi 7 aksesoris yang dapat melindungi mobil kalian dari kerusakan ataupun lecet. Kalau misalkan Sobat Toto pengen pasang aksesoris tersebut ataupun aksesoris lainnya, kan bisa langsung datang ke Auto Project Garage yang ada di Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Atau Sobat Toto nggak punya waktu, tenang aja, kita ada layanan tahu beres. Nanti mekanik kita bakal datang ke rumah kalian buat pasangin aksesoris Auto Project dan tinggal tahu beres aja deh. Sahabat Toto mau pasang sendiri dan beli sendiri, tenang aja ya, kita juga ada di marketplace di Shopee, Blibli, Tokopedia. Jadi kalian bisa langsung cek ya. Nah, kalau misalkan Sahabat Toto mau tahu updatean terbaru aksesoris Auto Project, kalian bisa langsung follow sosial media kita di Instagram ataupun di TikTok @autoproject. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment dan share juga YouTube channel Auto Project. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye.